dan tetap bugar, itulah yang selalu terlihat dari sosok artis senior Titiek Puspa. Rabu kemarin, perempuan kelahiran Kalimantan Selatan 1 November 1937 ini merayakan ulang tahunnya yang ke-80 di kawasan Jakarta Selatan. Sejumlah artis muda turut hadir memberikan selamat, antara lain Inul Daratista, Fidi Aldiano, Sheryl Seinavia, Rian De Masif, dan lain-lain. Pada pertambahan usianya kali ini, selain mendapatkan kejutan spesial, Eyang Titiek juga menerima penghargaan 63 tahun berkarya di dunia seni yang telah membawa pengaruh positif bagi anak-anak bangsa. Saya sangat-sangat terharu. Saya itu dari orang tuh sebetulnya tidak terlalu kepingin diapa-apain gitu ya, cuma mendapat ini dari terenyuh, terharu, mengharu-ngharu. Dan sekali lagi, mudah-mudahan Anda semua ngantuk ya, Nak. Pesan saya satu aja ya, berbuatlah paling sedikit, jangan berbuat yang sampai berurusan dengan hukum. Rajutlah hari-harimu, waktu-waktumu dengan perbuatan yang berbudi, perbuatan yang terpuji, supaya kau bisa memberikan sesuatu pada negeri ini tanda bakti. Ini yang ulang tahun yang ke-80, gue kira ulang tahun ke-21 tahun, karena beliau sangat amat muda, karya-karyanya juga masih sampai sekarang juga masih produktif. Kemarin juga sempat bikin karya bareng waktu itu untuk kayak Kemenham juga sama Eyang, jadi senang sekali. Eyang masih 80 tahun tapi jiwanya lebih muda dari aku. Rasa peduli dan penuh cinta kasih memang terpatri erat dalam jiwa Eyang Titiek. Pada kesempatan itu, bintang film Ini Kisah Tiga Darah ini juga mendapatkan sertifikat penanaman 80 pohon di usia ke-80-nya. Hal itu ia lakukan demi kesehatan anak bangsa dan kesuburan bumi pertiwi tercinta. Eyang Titiek juga menyiapkan tempat untuk siapa saja yang ingin menanam pohon di lahan luas miliknya. Untuk anak cucu cicit-cicit, karena 3/4 dunia membutuhkan oksigen di Indonesia, jadi Indonesia yang menanam. Sekarang saya tugasnya jadi petani, gitu, supaya ya sudah penyanyi turun menjadi petani. Tapi saya bangga and proud, aku masih bisa berbuat untuk cucu cicit-cicit bangsaku. I love you. Oke deh, kita doakan ya pemirsa. Semoga Eyang Titiek Puspa panjang umur, sehat selalu, bahagia selalu, terus berkarya, dan terus menebarkan kebaikan. Amin. Happy birthday buat Eyang Titiek Puspa. I love you Eyang, sehat terus, mudah-mudahan berkah.